Aksi spontanitas Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta pungut sampah depan kantor Kecamatan Ciwadan, Kota Cilegon, Banten, bikin pegawai salah tingkah. Aksi pungut sampah dan cabut rumput liar itu dilakukan Sanuji begitu tiba di lokasi untuk menghadiri kegiatan pelatihan tata boga yang diselenggarakan DP3 AKB pada Kamis 1 September 2022 pagi. Kepala Dinas DP3 AKB, Agus Zulkarnain, dan pegawai Kecamatan Ciwadan lain yang menyambut kedatangan Sanuji terperangah melihat aksi spontanitas orang nomor 2 di Kota Baja itu. Akhirnya mereka pun mengikuti memungut sampah dan mencabut rumput bersama-sama Sanuji yang menggunakan seragam safari lengkap dan peci hitam. Sementara Camat Ciwadan selaku tuan rumah belum tampak pagi itu. Sanuji Pentamarta mengaku greget begitu melihat sampah berserakan serta rumput liar yang tumbuh di pelataran kantor kecamatan. Aksi kerja bakti spontan itu pun berlangsung cukup lama,